Halo, assalamualaikum teman-teman. Ular saya channel. Oke, teman-teman semuanya, sore ini saya mau masak oseng kacang. Oseng kacang, sayur kacang ya, nanti sama lauk jamur, terus sama kerupuk. Dan ini masih sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 2:30, nggih. Saya mau masak dulu, kan tadi habis nganter Mbak Wawa beli jajan seperti itu. Nanti Mbak Wawa jualan. Oke, pemirsa, monggo kita lanjut videonya masak-masak. Oke, teman-teman, ini tadi kacangnya sudah saya cuci, nggih. Terus ini bumbunya juga saya udah goreng. Terus ini nanti jamurnya digoreng. Oke, kita mulai masak dulu biar cepat selesai. Oke, kita masukkan garamnya lalu kita ulek. Oke, setelah bumbunya tadi lembut, ini saya gerus. Jangan lupa ditambahkan urang kecil. Nah, ini udangnya ya, Bun. Ini udang kecil-kecil kita gerus biar rasanya lebih mantap. Wah. Nanti pedes, gurih. Tripod saya rusak, Bun. Nggak bisa megangin sendiri nih. Oke, bunda-bunda, ini masih kita rebus ya dengan bumbu. Kita tunggu sampai empuk. Oke, teman-teman, bunda-bunda, ini sayur kacangnya udah ready ya. Maaf nggih tadi nggak bisa videoin karena tripod saya patah. Sekali lagi mohon maaf ya, ini adalah lombok utuhnya dan ini pedes pemirsa. Tinggal goreng jamurnya. Teman-teman, ini sayur kacangnya tadi dan ini jamur crispy-nya. Udah mateng. Wah, buat buka puasa nggih. Oke, udah mateng dan nanti ditambah lauknya kerupuk. Wis pokoknya itu aja nggih lauke mah. Soalnya ini saya cuma sendiri, Mbak Wawa juga udah berangkat ke warung jualan. Jadi saya cuma sendiri, bapaknya juga di sawah kalau maghrib belum pulang. Oke. Monggo nanti nantikan waktu berbuka nggih. Oke, teman-teman, dulur-dulur, dan ini udah nyampe waktunya berbuka, udah maghrib. Mari kita berdoa. Kita ambil nasi, kita kasih jangan kacang sama jamur crispy-nya. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum.